Berikut ini cara untuk mematikan tulisan online di WhatsApp. Jadi untuk kalian yang ingin menyembunyikan, sudah ada di WhatsApp originalnya, bukan di WhatsApp modif. Untuk itu, kalian bisa ikuti cara berikut ini. Pastikan kalian sudah update aplikasi WhatsApp-nya di Play Store ataupun di iPhone. Ini di Android. Nah, setelah kalian update, versi yang saya gunakan, versi yang ini. Di bantuan info aplikasi, nah versinya yang ini yang sudah mendukung mematikan terakhir online, maksudnya status online. Setelah itu untuk melakukan settingannya, pilih ikon 3 titik dari beranda WhatsApp ini, pilih setelan, pilih akun, pilih privasi. Nah di sini ada terakhir dilihat dan online. Jadi untuk memblokirnya, siapa yang dapat melihat ke terakhir dilihat saya? Pilih tidak ada. Lalu siapa yang dapat melihat ketika saya online? Pilih privasi yang sama seperti status terakhir dilihat. Biasanya kan semua orang, jadi pilih yang ini. Sama seperti status terakhir dilihat. Untuk itu kalian bisa cek apakah dari HP temannya apakah kalian sudah tidak terlihat online atau masih online ketika privasi ini sudah disetting. Itu saja, semoga bermanfaat.